Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat Cikgu Razif selaku pengajar untuk workshop EPUB kita pada hari ini dan seterusnya para peserta workshop yang saya hormati sekalian. InsyaAllah kita mulakan workshop kita pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Razif untuk memulakan workshop kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih ya Adik Aris. Dan kita ada dalam sesi yang berbentuk workshop, perkongsian dalam bentuk bekel dengan pelajar STAR. Kita ada dalam 20 orang, 21 orang. Termasuk cikgu lah. Jadi untuk hari ini cikgu akan kongsikan sedikit mengenai satu aplikasi, okay, yang mana orang kata EPUB ni boleh menjadi satu platform yang sangat berguna kepada pelajar. Okay, so tajuk kita hari ini adalah EPUB. Okay, cikgu akan share screen. Okay. So sebelum tu boleh tinggalkan pada ruangan komen daripada mana, okey. Okey, yang pertama daripada mana, yang kedua tingkatan berapa? Okey, alright. Okey, boleh tinggalkan di ruangan skrin. Hari ni kita santai aja. Sesi kita petang ni kita orang kata apa? Kita relax-relax aja. Okey, Aris, nampak ah skrin cikgu? Jadi kita kalau boleh kita sembang-sembang sikitlah, kita macam buat sesi hari ni lebih apa interaktif kan, ataupun sesiapa saja nak respon boleh, tak ada masalah. Okey, so hari ni bengkel pengenalan EPUB lah. Okey, bersama saya Cikgu Razif, okey. Yang mana cikgu sebenarnya dah hampir 11 tahun pengalaman mengajar. Okey, yang mana apabila cikgu dipindahkan ke MCKK pada tahun 2016, okey. 2016 cikgu banyaklah cikgu pergi STAR kan, untuk mesyuarat, lepas tu untuk training. Siapa ingat kalau cikgu pernah jumpa cikgu dulu waktu training learning camp. Okey, waktu tu ada tingkatan 2, tingkatan 4 pun ada. Tahun 2019, 2020 pun ada pergi sekali lagi untuk learning camp. Dan ada beberapa pelajar lah mungkin ingat kan, oh cikgu ni lah dulu kan, dengan cikgu Ustaz Syukri seorang lagi kan. Jadi okey, alright. So cikgu tengok pada ruangan komen lah. Okey, kita ada kebanyakan tingkatan 4 lah, tingkatan 1 pun ada daripada Kelang, Selangor. Muhammad Afif Hazim, kita ada Akil Fikri daripada Shah Alam, Selangor, Form 1. Akil Danish, Form 1, Taman Medan, Selangor. Form 4 pun ada, kita ada Aziz, okay. Form 4 Manjung, Sungai Petani Kedah, Afiq Tarmizi. Afiq ada dua, satu Aziz, satu Afiq, okay. Aziz daripada Manjung, Afif Tarmizi daripada Sungai Petani kan. Kita ada Ashran Daniel daripada Ipoh, ramai lagi lah. Kuala Kangsar pun ada, okay. Ammar Nashran, nanti boleh jumpa ni, kita kena cendai ke kan, kita pergi makan laksa kan. Ammar Nashran nanti ya, Form 1. Alright, ramai lagi sebenarnya. Amirul Aiman, okay, kita ada semakin bertambah ni ya. Wan Imran, okay. Imran, Ammar, okay. Ammar yang tadi kan, Kuala Kangsar kan, okay. So kita ada daripada Seberang Perai, Penang, ramailah. Jadi kita berada di rumah. So hari ni pembelajaran kita di rumah kan. Nak buat macam mana kan? Kita punya orang kata apabila kita menghadapi situasi pandemik ni, yang mana cabarannya berlainan dengan pembelajaran cara biasa lah. Jadi kita terpaksa terima dan kita jadikan benda tu, kita layan je macam tak ada apa kan, macam yalah, nampak macam mana ke benda dah jadi. So macam mana kita nak survive, macam mana kita nak improve diri kita dalam pembelajaran ni kan, macam mana kita nak lebih maju ke hadapan daripada orang lain. Jadi cikgu harapkan supaya bengkel hari ni menjadi satu, orang kata menjadi satu kayu batu loncatan kepada kamu untuk lebih
memahami ekosistem Apple tu sendiri. Okey, yang form 1 tu mungkin ni merupakan banker pertama beli iPad, tak pernah pakai pun kan, tak tahu pun ada aplikasi EPUB pages sorry ya dalam kamu punya iPad kan. So hari ni kamu dah mula belajar kepada yang tingkatan 5, tingkatan 4, 5 ataupun ada 2 tadi ya, ataupun 2 sampai 5 lah ya. Kita mungkin sebelum ni cikgu pernah dedahkan ilmu tu, mungkin bengkel hari ni untuk kita lebih mahir dalam EPUB. Jadi okey, dia kena klik. Alright. So hari ni cikgu akan ajar dua perkara. Okay, yang penting iaitu yang pertama principle of design, yang kedua cikgu akan ajar tentang creating EPUB using iPad. Okey, simple one lah. Cikgu tak akan pergi kepada hal-hal yang mendalam. Kita akan pergi kepada basic. Okey, sebab cikgu tengok ada yang kata satu kan. Ada cikgu akan bagi principle of design ni, yang ni penting. Okey, sebab kamu akan gunakan ilmu principle of design ni daripada orang kata form 1 sampai tingkatan 5 kan, 5 form 5. So apabila kamu orang kata mahir tentang prinsip design ni, kamu boleh gunakan dalam apa sahaja orang kata tugasan yang kamu buat di sekolah yang diberikan oleh cikgu-cikgu kamu. Sebab prinsip design ni kamu nak buat slide, contohnya nak buat poster, nak buat perkara-perkara yang berkaitan dengan komunikasi visual, kita akan menggunakan prinsip of design. Sebab dalam EPUB, prinsip yang penting adalah kamu menggunakan reka bentuk yang cantik. Sebab bila kamu beli buku pun kan, kamu tengok apa first Haris, kalau kamu beli buku Haris, kamu nak tengok apa mula-mula? Muka depan ya. Kan, kena tengok muka depan dia dulu kan, kemudian baru tengok dalam dia kan. That's why majalah, kalau kamu tengok majalah punya reka bentuk kan, cantik kan, cantik tersusun, kemas, orang beli kan. Tapi kalau kamu tengok satu buku tu dari segi persembahan tu tak berkualiti kan, dari segi orang kata kertas yang digunakan pun macam ni, macam kertas murah aje kan. Kalau komik okey kan, kalau kamu baca komik yang tiap-tiap bulan nak kena beli tu, memang kertas dia macam tu lah kan. Tapi kalau majalah, kamu nak tengok gambar tu, kamu perlukan kertas yang agak berkualiti, paparan yang berkualiti supaya kamu akan tertarik nak baca sampai habis. That's why diorang design. Okay, diorang design menggunakan prinsip-prinsip of design yang kita akan belajar pada hari ini. So saya Cikgu Razif, nama penuh Cikgu Muhammad Razif bin Abdul Razak dari MCKK, dan Cikgu merupakan seorang Apple Distinguished Educator dan juga APLS. APLS ni mean Apple Professional Learning Specialist. Cikgu merupakan seorang pakar lah, pakar pembelajaran bagi Apple. Anda cikgu certified by Apple. Bukan senang nak dapat APLS ni. Kan, cikgu antara orang, cikgu pertama lah yang dapat APLS dekat sekolah kerajaan lah, sekolah MOE. Cikgu merupakan antara yang pertama dapat ADE dan juga APLS juga. So semoga perkongsian hari ni, okay, kita akan dapat orang kata belajar lah banyak perkara, dan kita jadikan sesi hari ni lebih interaktif. Kita boleh sembang lah dengan Amirul Aiman, Ahmad Haris, Hakim Fadli tu, boleh buka kamera, boleh respon nanti cikgu tanya kan. Baik, jadi kita pergi kepada macam mana boleh masuk ni, ni cikgu lah, okay. Ni cikgu punya orang kata cikgu ni merupakan seorang yang tak suka duduk diam, okay. Tak suka duduk diam dan suka mengembara lah, okay. Pergi ke orang kata ke mana-mana lah pelusuk negara ni, sampai ke Sabah, ke Sarawak untuk berkongsi ilmu kan, berkongsi ilmu ataupun cikgu dijemput untuk sebarang bengkel, cikgu pergilah. Jadi apabila orang kata kita berkongsi dengan lebih ramai orang, kita akan lebih mahir lah. Dia prinsip dia macam tu. Kamu pun sama kan, kalau kita tengok program di STAR sendiri, ada program guru muda kan, Kak Haris kan, ada program guru muda yang mana untuk program ni kamu akan menjadi sebagai seorang guru lah, guru yang muda, yang kamu belajar dan kamu berkongsi kepada orang lain dan kamu akan lebih mahir lah. Jadi cikgu harapkan kamu dapat ilmu hari ni, lepas ni balik ke STAR dan kamu akan kongsi kepada lebih ramai orang lah macam tu, lebih ramai pelajar lain. Jadi ini antara aktiviti cikgu lah dalam bidang orang kata teknologi pendidikan, yang mana cikgu sering kali dijemput lah untuk memberi latihan, memberi ceramah dan sebagainya. Okay, so kita bercakap tentang tajuk EPUB kita tadi kan.
So mungkin hari ni yang tingkatan satu tak pernah dengar lah IPAP tu apa benda kan. Jadi kepada yang tingkatan 4-5 mungkin dia pernah dengar IPAP. So mengapa IPAP? Cikgu tak keluar lah satu-satu, cikgu keluarkan terus semua. So yang pertama, sebenarnya dari segi grafik ni tak sesuai lah sebab kecil sangat ni, tak nampak. Dia kena besarkan sikit. Alright. Jadi sebab cikgu baru buat je tadi kan, kata nak live kan. So cikgu baru buat je benda ni. So nampaklah kecil tu. Harap boleh baca lah. Okay, yang pertama, IPAP ni merupakan satu, dia macam satu file. Okay, contohnya kalau Word, Word dia ada extension dot apa? DOCX ataupun yang lama DOC kan. PDF dia ada extension dot PDF. Okay, movie ataupun file video dia ada format dot MP4 kan. Itu mewakili extension, nama dia adalah file extension ataupun bahasa Melayu dia apa, file format file lah, format file untuk supaya dalam sistem komputer kita ni kita boleh kesan file tersebut format apa. Dia kena letak dot apa-apa. Kalau letak dot PDF, kadang-kadang kawan kamu send file PDF kan, tak boleh nak buka. Kenapa tak boleh buka? Rupanya kamu kena rename balik. Kamu kena tambah dot PDF kat belakang kan, baru kita boleh buka file tu. Jadi kita gunakan EPUB ni sebagai satu format file. Dia punya dot EPUB, EPUB. Okay, dot EPUB dan file EPUB ni boleh dibuka dari pelbagai sokongan e-reader platform. Maksudnya e-reader ni mean daripada Android. Kita ada, tak silap cikgu, Google Books. Kan, Google Books. Apple dia ada Apple Books, okay. Tak pastilah, nanti ni Iris check balik Google dia guna apa. Jadi setiap platform ni, Amazon pun dia ada platform e-reader dia sendiri dan sebagainya. Huawei pun bakal ada kot, dia ada app dia untuk baca e-reader. Okay, jadi e-reader ni orang kata aplikasi yang boleh baca buku ataupun penerbitan digital dalam bentuk PDF. Dia boleh baca PDF, EPUB dan ada beberapa lagi format penerbitan digital yang dia boleh support. Macam aku tak nak cerita kat sini lah, cikgu nak fokus pada dua lah yang kamu yang kita sering gunakan, EPUB dan juga PDF. Jadi e-reader ni dia boleh baca EPUB dan juga PDF sekarang ni kan. Sebab dia teknologi dia bukannya baru sebenarnya, dia dah lama pada tahun 2007. EPUB ni 2007, waktu tu cikgu belajar di USM Penang kan, overseas lah kan, Penang kan, okay. So cikgu belajar di USM pada waktu tu, EPUB masih lagi baru dan dia macam dekat universiti ni dia masih dalam orang buat research, orang buat research. Sebelum tu dah ada EPUB, sebelum tu dah ada tapi tak digunakan secara meluas apabila dia memperkenalkan EPUB 2.0 pada tahun 2007. Waktu tu barulah dia mula terkenal. Okay, sampai sekarang dah lebih lah, orang kata lebih apa, 10 tahun kan, 2021. Dia dah jadi macam satu standard. Ambil masa lama jugalah dalam 10 tahun supaya dia menjadi satu standard yang orang kata yang meluas lah secara global. Okay, okay. Cikgu nak tanya, siapa nak jawab ni? Apa itu sokongan, sorry, kita pergi nombor tiga dulu. Sokongan XHTML ataupun XML. Okay, siapa nak jawab? Ahmad Aris, siapa tahu, siapa pernah terbaca ataupun tahu apa itu sokongan XHTML? Add lah, dia tambah HTML, add je. HTML tahu kan? Belajar ASK tahu kan? So alright. Jadi sebenarnya ni nombor dua ni, nombor tiga ni nombor dua sebab dia berkaitan dengan e-reader, okay. So sokongan XHTML ni berkaitan dengan format web HTML tu sendiri. Dia macam web markup language lah, okay. Markup language yang menyokong, orang kata sekarang teknologi HTML dah HTML5, okay. Jadi dia menyokong teknologi terkini web lah. Maksudnya kalau kita gunakan EPUB, kita bangunkan laman web dan kita gunakan EPUB sebagai
paparan di kita punya platform. Tak ada masalah, dia akan menyokong sebab dia adalah format terkini, antara format yang terkini bagi web. Jadi benda ni tak berapa penting sangat. Okey, yang penting adalah nombor dua ni. Dia lebih interaktif. Mean dalam dia punya paparan tu akan ada, kamu boleh letak video dan juga audio. Tu yang penting, video audio. Tapi nak letak game tak boleh. Setengah orang tu kata nak letak quiz kan. Quiz yang interaktif boleh pilih apa semua, tak boleh lah. Dia tak canggih macam tu. Kalau dia buat macam tu dia akan berat file dia. Jadi dia akan sekarang ni EPUB 2.0 dia hanya support audio dan juga video lah. Dua je format. Selain daripada text dan sebagainya tu dia memang support lah kan. Yang tambahan yang interaktif tu, dua benda tu ada, mungkin kita akan dengar lah umuman yang apa. Mana tahu ada EPUB 3.0, 4.0 yang akan menyokong pula. Ada interactivity dalam tu, ada quiz kan. Kamu boleh pilih, boleh buat quiz terus dalam EPUB tu nanti kan, mana tahu. Jadi benda ni dia mudah dibangunkan. Kamu boleh menggunakan aplikasi iPad kamu sahaja. Sebab cikgu difahamkan STAR ni merupakan antara calon untuk sekolah ADS, Apple Distinguished School. Dan apabila kita bergerak ke arah ADS, dan kebanyakan pelajar kata satu pun akan menggunakan platform iPad. Dan pelajar apa seperti Haris form 4 kan, dah ada iPad kan. Jadi iPad ni sebenarnya powerful. Okay, kalau kita pandai gunalah, dia powerful untuk dua benda. Satu, you all nak main game. Nak main game memang sangat powerful iPad ni kan. Sedap kan, dia punya apa, intuitif, senang digunakan, skrin besar dan sebagainya kan, memang best main game. Kan? Haris, Arif suka main game apa Haris? PUBG. PUBG. kan. So, yang kedua, kalau kita nak buat content, iPad ni memang sangat powerful. Okay, cuma kita kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu potential of iPad ni. That's why kita guna untuk main game je banyak kan. Kalau tengok dekat screen time tu, you all kena lah aktifkan screen time. Kamu tengok screen time dekat setting, tengok aplikasi apa yang paling banyak kamu gunakan. Dia ada kategori lah, game ke ataupun activity productivity ataupun activity kreatif. Ada dalam tu, kamu boleh tengok, boleh buat analisis sendirilah. Kamu ni salah guna ke, tak salah guna ke, nanti tu dalam bengkel lain lah kalau kita ada kesempatan. Okay, jadi kita tengok kepada tajuk kita teruslah. Yang pertama iaitu prinsip-prinsip reka bentuk visual. Alright, dah ready belum? Dah ready belum semua? Dah ready. Baik, jadi sesi hari ni kita interaktif sikit lah. Kita tak naklah sesi yang orang kata kamu dengar aje kan, petang-petang ni ngantuk kan. Jadi cikgu nak pergi kepada slide seterusnya. Okay, alright, kamu tengok baris yang atas sekali dengan baris yang bawah sekali. Okay, alright, siapa boleh respon kepada cikgu? Apakah yang cuba ditunjukkan dalam image ni? Keseluruhan lah kan, tengoklah semua kan. Jadi siapa boleh respon? Dia lebih emoji tu. Gambar dia lebih clear. Gambar dia lebih clear, lebih menarik. Perkenalkan diri dan jawab. Kita tak nak macam tu. Okay, saya Muhammad Amirul Aiman. Okay, Amirul Aiman. Dari 1S. Okay. Gambar dia lebih menarik, lepas tu warna. Yang mana ADHD. Yang mana menarik? Yang bola sepak je. Yang bola sepak bawah lah, bawah. Okey. Maksudnya row bawah tu daripada atas ni dia lagi lebih menarik, lagi menarik kan? Okey, ada lagi tak pandangan? Tahu tak benda ni apa? Okey, jawab. Apa benda ni semua? Ini apa ni yang cikgu paparkan ni? Assalamualaikum, saya Muhammad Nazir Zain. Alright. Yang cikgu paparkan tu emoji. Alright, thank you Zain. Alright. So betul, ini merupakan emoji lah yang zaman kamu lah. Zaman kamu ni zaman emoji. Emoji ni satu, orang kata satu trend global.
Okay, satu trend yang mana dia menjadi orang kata bila ada aje pengumuman Unicode ataupun pengumuman untuk emoji-emoji baru. Kan, selalunya kalau Android dan juga iOS dia update kepada version yang terkini. Alright, baru dia umumkan, oh kita ada 10 emoji baru untuk update kali ni, kan. Android pun kita ada 16 emoji baru, kan. Dulu kan ada emoji yang bertudung, kan. Bila ada emoji bertudung ataupun ada emoji yang apa, yang tangan yang kontroversi sikit, dia jadi satu, boleh jadi satu tajuk berita, kan. Jadi ini the evolution of emoji. Okay, yang mana emoji ni kalau kau tengok yang atas kali ni Apple punya platform lah, emoji daripada Apple Unicode. Jadi kamu boleh tengok daripada atas sampai bawah. Okay, dia punya transformasi daripada tahun 2010 sampai 2020 lah. Jadi sepanjang 10 tahun kita dapat lihat bagaimana grafik ni. Dulu orang boleh terima emoji yang macam ni, kan, grafik macam ni. Tapi bila dah semakin canggih, software semakin canggih, dia row yang kedua ni lah. Tapi dia masih ada lagi pixelated punya kesan lah, eh. Nampak? Kemudian keluar pula emoji yang seterusnya, yang ketiga ni, kan, dia macam ni. Kemudian bila dah makin canggih sikit, dia keluar yang macam baris bawah sekali, kan, lebih gradient, lebih nampak lebih real. So dia mengikut orang kata keperluan manusia lah. Manusia zaman dulu boleh je hidup dengan emoji macam ni, kan, okey je. Tapi bila sekarang dah macam ni, that's why kita kena berubah dari segi orang kata penggunaan grafik, kan. Zaman kamu adalah zaman yang kamu deal dengan pelbagai orang kata grafik lah, ataupun pelbagai bahasa visual. Okay, nanti cikgu beritahu sebab apa. Okay, alright, ni sebab ni lah. Okay, MDX sendiri pun dalam My Digital Maker, ni inisiatif orang kata IR 4.0, okay, revolusi penerusian 4.0, yang mana mereka mewawarkan penggunaan ni lah, penggunaan orang kata dipanggil pillar ataupun kumpulan fokus, okay, kumpulan fokus daripada extended reality, AI, robotik dan juga digital art, okay. Dan di bawah ni adalah penerangan lah, penerangan bagi setiap cluster dia lah, ada 4 pillar. Jadi kalau kamu tengok dekat dia punya paparan di sebelah kanan sekali, digital art, okay. Kita ada kat sini adalah graphic design, kita ada graphic design dan juga animation, 3D modeling sekali, ya. Yang mana ketiga-tiga ni merupakan satu bidang yang diiktiraf sebagai digital art, satu keperluan dalam IR 4.0. Maksudnya bila kamu belajar tentang graphic design, okay, kamu juga belajar apa yang berada dalam IR 4.0 tu sendiri, kan. Jadi graphic design ni merupakan satu perkara penting, dia macam satu bahasa komunikasi, okay, zaman moden. Dan juga ada satu lagi, animation ni lebih kepada kamu tengok cerita animasi, kan, ataupun iklan-iklan ataupun dalam game sendiri menggunakan prinsip animation. Jadi benda-benda ni berkaitan dengan digital arts, okay. So kita pergi kepada satu ni lah, satu orang kata perkongsian daripada LinkedIn. Okay, LinkedIn ni satu laman sosial untuk pencarian kerja ataupun pembangunan kerjaya. Pembangunan kerjaya ataupun kalau kamu ada abang-abang kamu yang dah graduate nak cari kerja, dia kena ada account LinkedIn, sebab dalam resume tu kena paparkan link, ataupun dalam borang nak minta kerja tu ada, dia minta. Dia akan minta kita nak kerja ni position apa-apa semua. Last kali dia minta social media link, salah satunya LinkedIn. Yang lain tu dia minta Facebook dan sebagainya, sebab apa nanti saya cerita, kan. Alright, so dapatan daripada LinkedIn.com ni, yang mana dijalankan satu survey kepada senior leaders. Senior leaders ni mean ketua-ketua pemimpin syarikat yang berjawatan tinggi lah. Contohnya senior leader ni CEO, CTO, CFO dan yang ke atas lah semua, kan, pengerusi dan sebagainya. Ada tanya apakah top skill yang you all perlukan dan juga hard skill yang kamu perlukan dalam
dalam syarikat tu nak cari pekerja ni? Okay, dia tanya soalan macam tu kan. Lebih kurang lah, dia buat survey lah kan. Jadi bila diorang dah jawab, okay, dikeluarkan satu data. Rupanya top 5 soft skill yang diperlukan, pertama adalah creativity. Dalam semua bidang, creativity the first one. Nampak? Yang lain tu lebih kepada persuasion ni pun lebih kepada grafik juga. Sebab dia adalah kaedah pembujukan. Dia bukan pujuk, dia pembujukan. Iaitu kalau dalam bisnes ni macam mana kita nak tarik perhatian orang, beli barang kita, periklanan, tu semua pembujukan lah. Alright. So nombor satu, nombor dua. Yang lain tu collaboration, mana kamu boleh bekerja dalam satu kumpulan. Adaptability ni lebih kepada kemahiran kamu adapt dengan situasi semasa ataupun dengan environment pekerjaan tu sendiri. Dan yang ketiga tu emotional intelligent. Yang ni terbaru masuk dalam list. That's why sekarang ni dia pun minta social media. Dia pun minta Facebook, minta Twitter, TikTok kamu. Waktu kamu isi borang minta kerja sebab apa? Bahagian HR, human resource ni dia nak resource, dia nak kamu, dia nak data kamu, nak maklumat link kamu supaya dia boleh tengok kamu punya emotional intelligence. Kan dia tengok ikon kamu asyik asyik apa membambu kerajaan je. Kan dia tengok ikon kamu asyik apa kamu keyboard warrior kan. So kamu punya dekat Facebook ni semua kamu nak kecam kan. Semua kamu nak hentam, kamu nak kecam. Dia tengok, ni kalau masuk syarikat kita ni, kita buat sikit, salah sikit memang habis disiarkan dekat laman sosial kan. Dihebahkan kepada orang lain, rahsia-rahsia syarikat ataupun benda-benda yang tak boleh digaduh sikit kan dalam syarikat, dah disiarkan dalam Facebook dan sebagainya. Jadi kat sini, emotional intelligence ni merupakan satu top skill yang penting lah. Yang mana orang kata, kamu kena hati-hati menggunakan sosial media, jangan dedahkan. Yelah, walaupun diri kamu tu orang kata terlalu kritikal kan, terlalu kritikal. Ada, biasa saya dulu pun waktu sekolah saya agak kritikal juga kan. Apabila terlalu kritikal dan kamu nak menggunakan platform sosial media kamu tu sebagai platform untuk meluahkan segalanya, benda tu nanti akan terperangkap. Okay, apabila kamu nak minta kerja, benda tu memerangkap diri kamu. Jadi kalau orang kata berwaspada dalam talian. Okay, jadi di sebelah kanan adalah top 10 hard skill. Okay, yang mana kebanyakan 7 daripada 10 yang dicalonkan ni berkaitan dengan IT ataupun berkaitan dengan computing. Okay, kamu tengok dalam kamu tengok yang nombor 5, kita ada UX design. Okay, kita ada video production dan sebagainya berkaitan dengan banyak computing lah sekarang. Kan orang kata zaman AR 4.0, apabila dunia sains komputer ni kan, RBT ke sains komputer ke, menjadi satu keperluan kepada dunia sekarang. Tambah-tambah sekarang ni PKP, memang orang-orang dalam sains komputer ni memang buat duit lah, cerita dia. Buat duit, dia menjadi satu industri yang besar. Okay, so okay, right. So cikgu ada satu challenge. Cikgu dah cerita dah tadi pasal kepentingan kita nak belajar tentang grafik kan, tentang principle of grafik, kita nak berkomunikasi visual. Jadi kamu boleh scan dengan phone ataupun boleh, cikgu ada link lah. Sekejap, cikgu tengok. Di sebelah ni macam cikgu pakai Canva ni. Siapa yang biasa guna Canva? Okay, cikgu share kan pada ruangan chatting. Di Facebook cikgu tak pastilah macam mana nak buat kan. Scan lah. Scan. Ataupun someone boleh tolong komen. Boleh komen, letak pada komen kita punya link. Alright, panjang sikit link dia. Okay, so kita ada 4 black box challenge. Okay, yang mana semua participant kena muat turun, tak pun boleh menggunakan aplikasi ni di Canva saja. Alright, kita ada 4 petak, 4 kotak hitam. Okay, 4 kotak hitam. Kalau kita tengok 4 kotak ni kan, apa benda kan ada 4 kotak warna hitam, background putih. Lepas tu
Okay. So, dah download? Alright, Chun. Nak buat apa? Arahan lah, okay. Arahan. Tunggu arahan cikgu. Okay, alright. Jadi, berdasarkan empat kotak yang diberikan. Okay, dah. Okay, yang lain tu yang tak dapat download tu, minta tolong rakan kamu yang ada dalam Zoom ni untuk kamu boleh download file tu. Okay, file yang cikgu share tu dalam Canva. Kamu boleh download as PowerPoint ataupun dalam Keynote. Keynote juga tak pasti. Ada boleh kot. Keynote ataupun PowerPoint lah, sebab ni file ni file presentation lah. Ataupun kamu boleh edit sendiri dalam aplikasi Canva tu sendiri. Tak ada masalah. Okay. So tugasannya, okay, kalau okay semua respon satu. Okay, pada ruangan chatting, chat. Kalau boleh kita semua ready lah. Cikgu ulang balik link. Alright. Okay. Amar Nashran, okay. Amirul Aiman, okay. Alright. Chun. Kalau okay semua satu. Aziz, okay. Satu. Alright. Okay. Yang perlukan sedikit masa lagi, dua. Yang perlukan masa, dua. Okay. Alright, jadi cantik, semua dah orang kata apa, bersedia. Ni di Zoom lah, kalau di Facebook Live, itu terpulang lah. Kita hari ni sesi bengkel, dia agak messy sikit. Jadi untuk empat kotak hitam ni, cabaran yang pertama, kita nak supaya kamu design, okay? Kamu design ikut mood yang akan cikgu berikan nanti. Okay, kita ada mood dia. Alright. Jadi dia punya syarat dia satu je. Dua. Syarat dia dua. Okay. Kamu boleh ubah size dan juga kedudukan. Okay. Boleh ubah size dan juga kedudukan. Tapi tidak boleh ubah bentuk dia. Boleh ubah size dan juga kedudukan. Maksudnya kamu bolehlah ubah kotak ni ke mana kamu nak. Nak kecilkan dia ke, nak besarkan dia ke, tak ada masalah. Tetapi jangan jadikan dia segi empat tepat. Segi empat tepat lah kan? Ataupun bentuk yang lain. Jadi panjang pula kan? Jadi macam satu jalur pula. Jangan ubah bentuk dia. Bentuk jangan ubah, saiz boleh ubah. Macam mana nak ubah saiz, ambil kat bucu kan? Kat bucu, jangan ambil dekat sisi. Kalau sisi memang bentuk akan berubah. Kalau ambil dekat bucu, dia punya ni akan berubah lah . Okey, jadi kita nak ubah dia. Syarat kedua, warna tidak dibenarkan ubah. Kan? Warna hitam je, okey. So cikgu ulang balik, syarat pertama, okey. Bentuk saiz boleh ubah. Bentuk jangan ubah. Okey. Yang kedua, warna jangan ubah. Kedudukan boleh ubahlah. Jadi kita nak tengok mood yang pertama. Okey. Ataupun kamu kena design ikut mood yang cikgu nak. Alright. Order. Okay, order. Order ni lebih kepada tersusun ataupun mengikut peraturan. Macam tu lah. Dia tersusun lah. So, gunakan keempat-empat kotak hitam tu untuk paparkan dia dalam bentuk yang dia nampak order lah. Okay. Alright. Okay, cikgu bagi masa 2 minit je. Tak payah nak perfect sangat sebab cikgu tak nak suruh you hantar pun. Kan? Tak payah hantar pun. You buat sendiri, check sendiri nanti. Okay. Alright. So dia punya feel dia, bila kamu tengok tu kamu rasa macam order, macam benda tu tersusun. Okay. Right. Benda ni penting lah untuk supaya nanti kamu buat EPUB, kamu akan menggunakan prinsip-prinsip yang cikgu ajar lah macam tu . Okay, so cikgu tak nak ambil masa yang lama.
Sebenarnya cikgu nak minta you all present kan, you all present, tunjuk seorang-seorang kan hasil you all, tapi tak apa sebab hari ni bengkel hari ni kita macam sebab kita bersiaran di Facebook kan, jadi kita tak nak lah di YouTube, YouTube kan Haris, YouTube ada, Facebook ada, jadi kita tak nak benda ni jadi macam terlalu panjang, sebab sesi hari ni sesi bengkel je. So kita tengok contoh, ni contoh lah, dia jadi macam tu lah order, ataupun daripada atas ke bawah, ataupun kamu nak letak 4, okey, 1 2 3 4, okey, 2 kat atas, 2 ni 1 2 3 4 boleh juga di tengah-tengah kan. Jadi bahasa ni orang kata kalau kamu tengok grafik ni, kita nampak macam macam order lah, macam tersusun like that, okey. Alright, so kamu check lah kamu punya semak. Okey, next, ni contoh yang lain, okey. Ni order juga. Ni lebih kepada unity lah. Kita nampak macam dia unity. Dia macam bersatu kan. Macam tingkap pun ada. Kan? Tapi ni lebih kepada unity. Okay, alright. Ni kita nak tunjukkan pattern dia. Increase ataupun decrease. Meningkat ataupun menurun. Ingat tak cikgu kata tadi, kita boleh ubah size ataupun ubah kedudukan. Kedudukan. Kita nak nampak increase and decrease. Alright. Okay, yang tadi kalau yang first tadi, kalau rasa macam kamu rate diri kamu, kalau rasa macam kita bagi 1 hingga 5, okay, 1 hingga 5. Kalau kamu rasa macam kamu hampir betul dengan konsep ataupun prinsip order tu, kamu letaklah 5. Kan? Kalau kamu rasa macam alamak berlari banyak ni, letak 1. Kalau rasa di pertengahan tu, kita ada 3 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu rate diri kamu lah. Okay. So, cikgu harap semua dah buat secara cepat je. Pantas je buat. Dia macam spontan ya. Okay. Ni cikgu punya lah. Cikgu buat. Tak tahulah rasa increase tak? Kan? Macam wifi punya je. Macam wifi kan, simbol wifi. So okay, nampak dia punya increase tu daripada kiri ke kanan kan, nampak dia punya pattern yang menaik, ataupun kalau kamu letak yang besar sebelah kiri, nampak macam menurun lah, ataupun daripada atas ke bawah. So ini adalah pattern, dia ada pattern dia, ada bahasa dia. Ni kita panggil decrease ataupun increase. Alright, kamu boleh rate pada ruangan chatting tu, 1 hingga 5, betul tak? Rasa-rasa lah, kamu tengok rasa macam oh ni macam betul ni, 5, okay. Alright, bagus, alright. Warna jangan ubah ha? Okay, banyak yang dapat 4, 5, 4, 5, bagus. Alright, thank you. Okay, so kita pergi kepada orang kata feel ataupun mood yang ketiga, congested. Congested ni main apa ha? Sesak. Sesak. Alright, sesak. Okay. 30 saat. Oh, 30 saat. Tadi 2 minit kan. 30 saat je. Okay. Macam mana sesak? Daripada 4 tu nak nampak sesak. Okey. Oh, hari sesi hari ni ramai eh. Itu beritahu 24 orang, sekarang dah 50 lebih. Ada berapa sekarang Haris? Ada 44. 44. Ya Allah ramai. Bagus. Lagi ramai lagi bagus. Okey, ni yang cikgu punya. Tak tahulah nampak ke tak nampak sesak tu kan. Boleh lah, nampak lah sesak. Cikgu bagi rating pada cikgu 4 lah. You all punya rate diri. Kamu rasa sesak? Tunjuk kepada adik kamu kat sebelah, mak ayah kamu kat sebelah. Kan? Kamu tunjukkan kepada orang kata pendapat, minta pendapat orang lain. Kan? Sebab feel ni kadang-kadang kita rasa macam tu, tapi orang lain rasa macam lain. Tanya dia orang, nampak sesak tak? Cikgu rasa sesak lah, tapi you all tengok ni tak ada sesak lah cikgu kan, biasa je.
So dalam chatting kebanyakan 4, 4, 5, 4, 3, 4, 4, alright. So nampak ah. 4. Boleh untuk family kamu pun boleh judge kamu punya hasil. Tunjuk ke ayah kamu boleh, tunjuk boleh dapat 5 tak ni, nampak sesak tak? Alright. So kita pergi kepada yang terakhir. Terakhir ke? Ada satu lagi, ada dua lagi. Okay. Playful. Playful ni main dia macam main-main lah, macam main-main. Dia bukan ikut rule sangat, dia tak ada ikut peraturan, dia macam bermain-main macam tu, playful. Okay, right, playful. Spontan je fikir, terus gerakkan jari kamu 30 saat. Okay. Alright. Tu. Dah okey tu. Nampak? Dah nampak playful kan? Macam mana cikgu boleh nampak? Cikgu tahulah kan. Alright. So okey. Kita tengok cikgu punya hasil. Kamu punya hasil mungkin berlainan. Tapi mungkin maksudnya sama, dia memberi feel ataupun memberi mood yang sama. Nampak macam playful kan, hasil cikgu, okay ni cikgu buat. Tak tahulah nampak ke tak nampak kan. Nampak tak Aris? Nampak macam playful tak? Boleh lah kan, nampak lah playful tu kan. Sebab dia cikgu bermain dengan susunan kan. Susunan yang berbeza, saiz yang berbeza, nampak. Kamu punya rate diri kamu sendiri. Yang Nur Syafiqah 5, Akif Fikri 4, Afiq Tamizi tak nampak sangat, dia rate diri dia tak nampak sangat, 4. Okay, yang 5 ni bagus. Alright, yang 5 ni kita nak suruh tunjuk nanti. Kan? Alright, good. Terus tak ada orang nak share 5 kan. Okay, alright. So kita pergi kepada last kot. Okay, last. Macam mana design kamu tu daripada 4 kotak tu nak nampak dia tension. Tension. Tekanan, tertekan. Dengan kotak-kotak tu pun boleh nampak stress kan? Stress. Tension, stress, tekanan dan sebagainya. Macam mana? Okey, 30 saat dari sekarang. Macam mana nak buat nampak stres, nampak tekanan? Setengah design tu kamu tengok. Okey, design yang selalu beri unsur-unsur tension, tekanan ni kalau kamu tengok design poster yang stop war kan, dia kata hentikan peperangan, ataupun yang di Palestine kan. Dia tunjukkan yang poster ni sangat memberi tekanan kepada orang tu lah dalam subjek tu kan. Jadi kamu tak perlu bayangkan benda tu, tapi kamu kena macam mana nak nampakkan dia tension kan, nak nampak dia feel tu rasa macam Allah tertekannya, tensionnya kan. Nanti cikgu tunjukkan cikgu punya. Alright. Okay. Sesi kita hari ni habis pukul, sebab dia online dia tak lama sangat. 4:30 macam tu habis lah. 4:30. Okay, so okay, cikgu tunjuk cikgu punya. Alright, nampak tak? Ni cikgu boleh bagi 5 ni. Nampak dia punya tension. Tension kan Aris? Nampak stres, nampak agak tension dalam design ni. Okay, yang lain macam mana? Design kamu 4, 4, 3, 4, 5. Bagus kan Hakim? 10. Aziz 10, mana ada 10? Kamu darab 2 tu. Okay, right. Ada lagi, last. Okay, tak apa, last. Okay, bold. Benda ni practice kan, kita practical. Supaya kamu lebih faham design. Okay, bowl. Bowl ni dia macam menonjol.
kan? Kalau tulisan tu kita bold tu kita kita nak bagi dia terang kan, bold. Macam istilah bold ni dia menonjol lah. Kita nak grafik tu nampak tertonjol. Okey. Okey. Haris tengah buat ke? Ke tengah chatting? Haris? Tengah buat. Buat ke tengah chatting awek? Tak. Okey. Kalau boleh kita semua yang berada dalam room ni 40 orang ni, 44 ni buatlah eh. Sebab nanti Haris akan sediakan sijil kan. Ya. Sijil online je kan. Sijil e-certificate. Okey. So, okey, cikgu tunjuk dengan cikgu dulu. Kenapa macam ni pula kan? Kenapa macam ni? Mana petaknya kata tak boleh ubah. Cikgu dah zoom. Okey. Dia melebihi orang kata di luar kotak lah. Ni baru berfikir di luar kotak kan. Nampak dia menonjol. Ataupun kamu rasa macam design kamu tu menonjol kan. Contohnya ada satu sini. Dua, tiga, empat. Yang keempat tu, satu tu kamu besarkan. Okey, contohnya kan. Okey, cuba bagi contoh lah. Boleh conteng kat sini. Zoom dia ada. Okey, boleh. Alright. Contohnya yang pertama. Macam susah nak pakai mousepad ni. Okey. Alright, tak apa. Don't worry. Kita clear dulu. Yang lain tu boleh rate diri kamu sendiri kan. Okay, ni yang pertama. Ni yang kedua. Cikgu Inertik ni nampak tak dalam dalam YouTube? Nampak kan? Malu nampak. Lah. Malu lah cikgu lukisan buruk. Okay. So yang keempat ni kamu nak besarkan macam tu kan? Nak besarkan macam tu. Nampak bola lah juga kan? Kan nampak bol ni dalam satu ni lah orang kata dalam satu pakai ni je. Okey nampak kan? So nampak bol. Ni boleh juga sebagai design yang ni nampak bol lah. Alright. Jadi rate diri kamu. Okey ni last cikgu selas. Okey. Kita tengok siapa yang lima ni. Akil Fikri ya. 4.5. 3.7. 1 tambah 2, 3 lah Amal. Elok lah Amal. Okey, Hakim 5. Hakim tunjuk sikit boleh Hakim? Kita tengok Hakim punya. Okey, cikgu stop sharing. Okey, kita tengok daripada Hakim. Hakim tunjuk daripada awal sampai habis. Ada 6 kat situ kan? Yang pertama order, yang kedua pattern, decrease, increase, yang ketiga congested lah. Yang keempat cikgu tak ingat. Kita tengok. Alright. Ini apa? Ini order. Yang terakhir. Yang terakhir. Okay. Oh, yang terakhir. Nampak. Okay. Very good. Okay. Siapa lagi nak share? Nampak dia punya bowl tu. Boleh lah. Nampak lah. Okay. Lagi? Siapa nak share? Nak share yang sebelum ini pun tak apa. Yang increase ke, yang decrease ke. Okay, siapa nak share cepat? Boleh ambil share screen. Ada tak yang nak share? Haris share. Okay, Haris Aiman. Oh, yang pakai iPad terus boleh share kan? Bagi yang guna device lain susah sikit. Okay, Haris nak share ke? Sekejap, tengah. Benda ni penting tau, nanti cikgu cerita sebab apa kan. Okay, ni yang last. Ni yang bold ke? Okay, yang bold. Okay kan, nampak dia menonjol lah tapi size tu macam dah berlari tu. Okay tak apa, okay it's okay, alright. Okay, boleh ni lah, cikgu share balik lah. Okay, so kita pergi kepada kejap, dah berlari ya.
Okey. Sini. Okey. So cikgu pergi kepada ni nak turun tapi link tak ada. Sabar, cikgu nak share link. Kamu boleh muat turun cikgu punya paparan ni. Okey, pada ruangan chat. Baik. Okey, pada ruangan chat ataupun someone boleh kongsikan di YouTube ke ataupun Facebook. Okey. So di sebelah kanan ni lah kita ada principle of design, okey. Cikgu tunjukkan sikit. Oh, salah. Cikgu share pautan yang salah. Kan? Cikgu share pautan lain kan? Sekejap, cikgu check balik. Cikgu terkejut buka yang sama. Bukan yang sama. Sekejap, cikgu check balik. Betul ke ni? Okey, ni betul. Okey, wait. Ni yang baru. Yang bawah ha, yang bawah. Yang atas ni salah. Okey, macam sama aje. Baru, okey. Ni baru. So benda ni kamu boleh duplicate, boleh copy, boleh download. Okey. Sebab ni dalam bentuk template ah. Kamu boleh gunakan ni untuk kamu belajarlah principle of design. Apa yang kita buat tadi adalah berdasarkan inilah semua. Okey, berdasarkan cikgu bagi dua benda, ada yang pertama infografik atas, nama dia principle of design visualization. Yang kedua, cikgu share principle design principle the rule. Okey, dia ada rule, peraturan. Ni cikgu terangkan nanti ya. Okey, ada dua, kamu boleh dekat Canva kamu boleh download. Kamu boleh download sebagai file PNG lah, nak share dalam Telegram sekolah ke, nak simpan dalam koleksi kamu ke, kamu boleh gunakan. Tetapi yang cikgu hasilkan ni, yang cikgu tunjukkan ni, orang kata satu, sekejap. Benda yang sama lah, benda yang sama yang cikgu tunjukkan tadi. Yang mana yang pertama tadi cikgu tunjukkan order kan, dia lebih kepada balance ataupun nampak seimbang kan. Kalau kamu susun dia nampak seimbang. Jadi benda-benda ni dia menunjukkan bahasa komunikasi itu sendirilah. Proportion. Proportion ni is about the relationship and size of one object to another. Maksudnya, kamu perasan tak dalam satu design tu kalau dia guna bulat kan, dekat sebelah atas dia guna bulat juga kan, dekat bawah dia guna ala-ala bulat juga. So nampak macam design tu macam proposition lah, nampak macam ada relationship antara satu objek dengan objek lain. Okay, emphasis ni sama macam tadi, bowl tadi tu kamu nampak, kalau kita guna warna kita nampak lah perbezaan tu, yang menonjol tu, yang bowl tadi tu sama macam ni. Tadi kita gunakan bowl tu sebagai kita ubah size kan, nampak dia menonjol. Tapi untuk emphasis ni dia gunakan warna kan, sama prinsip dia sama je. Yang kita nampak macam emphasis, yalah tu. Okay, yang ke empat, kontras. Kontras ni mean dia menggunakan warna lah selalunya, warna yang bertentangan antara satu sama lain. Kemudian kita ada repetition. Okay, repetition dia macam kita mengulang-ulang, okay, mengulang-ulang design tersebut. Okay, ni contohnya dia ulang pattern yang sama lah. Nampak yang ni apa ni, tiga apa orang kata semi bulatan ni. Okay, dikepit. Okay, dikepit dengan dua warna beza. Kat bawah pun dia ulang balik. Dia ulang balik. Itu nama dia repetition. Kemudian dia ada pattern. Pattern tadi yang kamu buat lah, yang decrease, increase, dan juga ada pattern dia. Nampak ni? Okay, dia ada nampak reka bentuk dia yang macam ni ya. Ada pattern dia lah, macam songket kan. Songket dia ada pattern dia. Alright. So rhythm. Rhythm ni ada ulang-ulang jugalah. Okay, the combination elemen yang diulang juga, tapi dia ada pelbagai variasi lah kan. Dia macam playful tadi pun nak kata rhythm boleh lah sikit kan. Alright, so unity dia lebih kepada image tu nampak satu kan, nampak harmoni
ada menggunakan, ada composition dia lah, kita nampak dia sebagai dia gunakan semua image nampak macam orang, kan? Itu maksud unity. Jadi benda-benda ni orang kata kamu tak perlu sangat, orang kata ni hanya orang kata panduan lah kepada kamu supaya prinsip ni kita boleh dalam masa 5 tahun, kata satu kan, 1, 2, 3, 4, 5 kamu dapat belajar slowly, kan? Alright. So kita pergi kepada yang tadi kita pergi kepada visualization. Sekarang kita pergi kepada rule. Okay, rule ni ada 4 je, tak banyak. Cikgu tunjuk secara pantas. Okay. Yang pertama, pastikan kita punya design kontras. Kontras ni nampak perbezaan antara satu sama lain. Okay. Design di sebelah ni kita nampak penggunaan warna biru dan juga merah. Okay. Dan juga kita nampak design tu sangat kontras antara satu sama lain. Okay. Kemudian kita tengok ni waktu cikgu buat bengkel guru, okey, waktu Canva hari tu kita nampaklah kelemahan, okey, kelemahan pada design-design. Yang belah kanan ni kita nampak tulisan yang putih tu macam tak berapa nak kontras, susah dibacalah. Jadi penggunaan kontras ni orang kata kita menggunakan, kita main color warna, kan, supaya kita nampak dia menonjol, mudah dibaca, okey, kontras. Kemudian alignment. Alignment ni mean kita alignkan objek dan text. Okay. Maksudnya kamu, kalau kamu tengok dekat design ni sendiri pun. Okay, objek sebelah kanan. Okay, ni objek dia sebelah kanan. Dan kita alignkan tulisan berhampiran dengan objek. Okay, align the way object. Okay, so kita nampak yang tulisan ni kita align dengan grafik ni lah. Maksudnya kalau kat sini, okay, kita nampak kan, kita align kan ini dengan ni lah. Lepas tu kita boleh nak susun dia sama ada dia center ataupun di kiri, kan, ada ni kan, macam ni. Kamu nampak tak kelainan dia? Kalau kamu letak macam ni, nampak lain tak? Nampak lain dia punya tulisan, susunan dia. Susunan dia nampak macam tak ni kan, tak align kan? Tapi yeah, kalau kamu letak macam ni center, nampak macam okey kan, tapi tak kena pula dengan atas ni kan. Atas ni macam ni okey, nampak okey kan. Tapi kalau dia letak macam ni, mana satu lagi. Dia letak macam ni. Nampak masuk kan, nampak kena. Kan nampak kena. Macam ni kan. Dia rapat ke sini nampak kena. Tapi kalau kita letak macam ni, macam tak kena kan. Nampak tak? So line ni merupakan satu benda yang nampak, yang mata kita nampak kemas. So ni antara orang kata rule lah. Dia boleh kamu langgar rule ni, tak ada masalah. Sebab dia ikut kreativiti, design dia ikut kreativiti. Cikgu tak kata salah. Tapi kita ada ada kajian lah kan. Orang kajian menunjukkan design ni lebih diterima orang kan. Nampak rapat ke, design nampak lebih kemas. That's why alignment tulisan tu dia ada left, right, center, ada sebabnya, bukan sahaja dia buat. Okay, so yang ni cikgu tak nak tunjuk. Repetition ni mean element color dalam satu design yang digunakan color yang sama. Okay, cikgu tunjukkan. Ni contohnya digunakan ni peserta dalam bengkel yang cikgu buat. Okay, digunakan love ni, nampak? Love ni digunakan elemen yang sama, warna pun digunakan sama. Grafik bawah ni digunakan sama, nampak? Okay. So elemen ni kita nama dia kan sebagai, sorry. Sekejap, mana back? Okay, repetition. Okay, repetition dia mengulang, dia mengulang design ataupun color supaya nampak dia lebih unity dan balance dalam design tu, nampak? Ni merah, digunakan warna, bukan merah lah, ni warna macam warna apa? Merah jambu. Merah jambu merah nak ni lah, nak pink. So, nak pink sikit. Dia kat bawah digunakan benda sama kan, diulang balik. Ni warna ni pun diulang balik, nampak cantik lah, nampak seimbang. Kan tak adalah digunakan nanti dekat love, dekat
ketakutan ni, love ni dia guna warna kuning pula. Boleh kalau benda tu kita nak nampakkan dia, ini yang paling penting dalam semua ni, dia paling penting. Kita boleh gunakan dia. Ni kita panggil prinsip apa tadi? Bold tadi kan? Ataupun emphasis. Okay? Emphasis. Kita nak tonjolkan dia. Boleh. Tetapi kalau kita nak nampak seimbang, gunakan warna yang sama lah macam tu. Di sebelah kanan ni, apa yang kamu boleh komen? Dari segi prinsip tadi. Prinsip yang ke kedua tadi. Ketiga kan? Alright, nampak dia punya ikon ni. Okay, ikon ni yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Keempat ni dia guna warna yang gambar yang real. Bawah ni dia gunakan benda yang sama kan. Nampak macam tak, konsep tu dah lari. Dia guna konsep ikon kan. Ikon, 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 tiba-tiba ada gambar. Bawah pun ada gambar. Kan? So, sepatutnya ikon ni berada di sini kot. Go green kan. Ada ubah kat sini. So kita nampak macam dia repetition tu tak berlaku lah. Repetition tu macam tak seimbang. Nampak ah. So dalam design kamu kena ingat benda tu. Tapi dari segi design yang atas ni ada repeat lah, nampak. Yang warna koko ni. Okey, bukan koko ni, ni warna kuning ni kan. Kuning apa? Macam ni, nampak. So nampak macam seimbang lah, dia gunakan ulang balik benda yang sama. So dalam design, ni infografik lah. So kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Tadi dua, reputation. Ketiga, proximity ni lebih kepada komunikasi. Komunikasi antara elemen dalam design itu sendiri. Maksudnya dengan kita groupkan text atau object together, kita dapat memberi tahu kepada audience ataupun orang yang melihat kita punya objek ni, they are connected. Mereka ni macam sekali ataupun bersatu lah. Selalu kita guna, anak panah. Kita guna macam ni, nampak. Okay, contoh lah. Ni peserta yang cikgu buat bengkel hari tu lah. Okay. Ni dari segi ini memang nampak. Okay, contohnya okay. Ni tajuk dia yang Politeknik Malaysia ni buat kan. Electric, Electronic and Control Exhibition. Ni bercerita tentang elektronik. Electric, elektronik. Tetapi gambar ni adakah berkaitan dengan apa yang cuba disampaikan? Faham tak? Tapi ni bukan hasil terbaik lah. Ni hasil peserta yang buat. Kita nak tengok kelemahan. Dari segi peserta lain punya, ni ada guru lah, lecturer yang buat. Kita nak tengok dia orang punya hasil, kita nak kritik lah macam tu. Jadi bila dia orang paparkan paparan ni, kita nak kritik lah kan. Jadi dengan kritik ni kita dapat tengok design-design kita belajar tu kan. So kita dapat lihat yang mana gambar ni tak ada kaitan dengan elektrik. Bukan tak ada kaitan, dia macam tak ada kaitan lah. Ni cerita pasal elektronik, elektrik, tapi gambar ni lebih kepada ni macam keusahawanan kan. Kesetiausahawan. Setiausahawan kan, setiausaha macam tu lah. Okay, sekretari punya kerja kan. So di sebelah kanan ni, alright, ni nampak macam bagus juga. Dia ada cerita pasal Merdeka adalah Tengku Abdul Rahman. Ni nampak image Merdeka lah. Kemudian dia kata pertandingan video pendek. Ada image macam ni, macam filem lama ni. Sengah generasi zaman sekarang tak faham. Kan tak faham pun. Ya, filem ni apa ni sebenarnya, filem ni. Macam zaman kita orang, kita orang faham lah zaman dulu. Zaman atuk kamu dulu, nenek kamu dulu, filem ni memang diguna macam ni. Kan, tetapi zaman sekarang yang strike filem ni macam dah macam kamu dah tak faham dah. Kan, so benda tu boleh difikirkan sama ada nak letak dalam poster ataupun tidak. Kan. Kemudian kita tengok dia punya yang lain-lain tu, okay, nampak macam proximity dia macam bercerita lah, dia berkaitan lah dengan ni kan. Tapi banyak benda yang kita boleh kritik. Alright. Okay, ni mungkin berkaitan dengan ipak kamu punya muka depan lah yang kamu nak buat nanti kan. Okay. So ni pun sama. Kita tengok hasil peserta. Selamat datang pelajar baru, dia buat kan. Politeknik Metro Johor Baru. Tapi gambar bawah ni dia menggunakan gambar pelajar antarabangsa kan.
Mak Saleh, kan ada daripada African seorang, daripada Brazil, daripada Euro. So nampak, nampak orang kata pun tak ada kaitan sangat dengan sama datang pelajar baru kan. Kalau boleh guna ke konten lokal, nak letak apa African seorang pun okey, tapi yang lain-lain tu letak lokal punya muka lah, nampak lebih lebih berkaitan dengan konten tu kan. Faham? Jadi benda-benda macam ni penting kan, kita dah belajar tadi proximity, reputation, dalam ni lah juga tunjuk yang ni lah. Okay, ni poster ni boleh dapat kontras, boleh dapat menerusi link yang cikgu bagi tadi. Alright, so kita pergi kepada okay, pemilihan font eh, font. Font ni penting. Okay, sebab kamu nak guna dalam EPUB. Jadi font ni yang pertama, tip guna font ni di penerbitan digital, sila guna sans serif. Sans serif ni mean, okay, kita tengok serif font eh. Tak apa, kita belajar, kita kita buat demo terus. Okay, ada kat sini sebenarnya, alright. Okay. Sans serif ni, dia tiada keluk ataupun takuk ni. Kalau serif ada takuk. Contoh takuk ni macam Times New Roman. Dia ada, dia ada macam ni. Ada orang sengaja design macam ni sebab serif ni digunakan untuk penerbitan bercetak. Kalau novel, novel lah yang yang kita perlu baca kan, buku yang perlu baca, lebih cantik dicetak dalam serif. Senang nak kita baca. Kan? Ni nampak dia takuk yang warna merah ni. Ni takuk lah ni. Dia letak macam ni supaya kita senang baca, mata kita senang baca. Tetapi di screen kita boleh kita gunakan yang sans serif, yang clean. Kan? Yang clean. Kalau dalam apa Word tu ada kamu guna Calibri ya. Cuma tak ingat nama dia. Dia benda-benda yang berkaitan dengan tu lah, Arial dan sebagainya. So dia punya tip guna font ni penerbitan digital seperti EPUB, kita gunakan sans serif. Okey, nak gunakan yang Times New Roman tak digalakkan. Faham kan? So jangan lebih dua type font dalam satu hasilan. Maksudnya dalam satu design kamu dalam EPUB tu jangan lebih daripada dua type font jenis font. Contohnya nak pakai Arial dengan bebas. Guna dua tu je. Kan? Jangan guna banyak sangat font dalam tu. Selalu kalau kamu download font, dia ada banyak tau. Font tu contohnya Roboto kan, Roboto. Dia ada lagi banyak. Anak beranak ada Roboto Light, Roboto Italic, Roboto macam-macam Roboto jenis kan. So tulisan tu gunakan dua jenis je dalam kamu punya penerbitan. Alright. So nak guna lebih boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan. Tapi ni orang kata tip je lah. Alright. Kemudian karakter dalam satu warna. Okay. Jangan kamu jadikan tulisan kamu ni berbelang-belang. Okay. Macam ni lah, dia satu warna je. Kalau hijau, hijau. Kalau warna apa, merah, merah. Jangan berbelang pula. Kecuali kalau design tu kamu nak tunjukkan retro ke apa ke, tu boleh lah. Alright. Untuk slide, kalau kamu nak tunjukkan benda tu dalam bentuk slide, jangan lebih 42 point lah. Jangan kurang daripada 42 point. Lebih tak ada masalah. Ni untuk slide. Untuk EPUB kecil tak ada masalah. Macam slide cikgu paparkan ni, ni 43. Kalau 42 ke atas, cantik. Cun. Sebab dia PowerPoint. Kita nak tunjukkan point. Kalau dia kecil, macam kecil, dia akan jadi macam buku lah EPUB pula. So EPUB akan 42 ke bawah macam tu. Okay. So decorative font. Kebanyakan orang guna decorative font. Contoh decorative ni, nampak? Okay, decorative font. Okay, jadi decorative ni tidak boleh digunakan secara melampau. Nak guna boleh, tapi jangan melampau sangat. Okay? Selalu kalau kita buat EPUB tu, kita gunakan untuk thank you ke, kan? Selamat datang ke atas ke, boleh gunakan. Okay? Uji kebolehbacaan oleh beberapa rakan. Okay, contohnya kamu dah siap EPUB kamu, jumpa rakan kamu yang lain ataupun mak ayah kamu, adik-beradik kamu, suruh baca. Boleh baca tak? Kalau rasa macam tak boleh baca, ada masalah lah dengan kamu punya font. Okay, font juga dia menggambarkan mood. Kan? Dia nampak kemas, nampak cantik. Cikgu suka pakai Roboto, tak tahu sebab apa kan. Macam font yang sekarang ni, nama font apa kan?
DM Sen. DM Sen. Banyaklah. Cikgu suka pakai ni Roboto. Roboto macam ni. Kan. Sebab Roboto ni bagi cikgu dia macam okay, nampak. Ni Roboto. Macam DM Sen ni dia kembang sangat. Roboto ni dia macam ala-ala Aaron Nero kan. Dia macam kita boleh banyak letak tulisan. Dia macam sering sikit. Macam tu. Tapi dalam masa sama dia kemas. Ni favorite cikgu lah. Yang nombor 5 ni. Ni cikgu gunakan tulisan yang Roboto. Yang bawah ni DSN. Okay. So dia menggambarkan, boleh menggambarkan mood lah. Tapi kalau kamu guna macam ni, kamu guna tulisan yang sengit kan, ataupun tulisan tangan. Dia nampak mood yang berbeza kan. Kita nampak perbezaan tu. Ni yang nombor 7 ni dekoratif lah. Dekoratif font. Okay. Dia nampak mood. Tengok nombor 7 ni. Nampak mood apa kalau kau tengok gambar ni. So tulisan ni pun memainkan peranan yang penting. Okay. Kemudian yang ke-8. Bold, italic dengan tepat. So yang mana nak bold, mana nak italic. Tu kamu kena pandai. Contohnya dalam penulisan EPUB. Italic ni kita sengitkan. Kita sengitkan bagi, kalau tu bahasa Melayu, kita sengitkan bagi perkataan bahasa Inggeris. Kalau kita penerbitan dalam English, bahasa Melayu, kita sengitkan. Macam tu lah. Underline jika perlu. Jadi ni merupakan antara asas dalam grafik. Okay. Yang ni cikgu takkan pergi lagi. Ni macam, sebab kita ada dua sesi lagi. Ada satu lagi sesi. Ni kita akan belajar nanti tentang warna pula. Okay. Jadi kita akan pergi kepada EPUB tu sendiri. Okey, cikgu nak tunjukkan satu penerbitan cikgu yang cikgu buat lah. Cikgu guna pages, satu buku, satu modul. Tapi tak dikeluarkan lagi ya. Tak dikeluarkan lagi, tapi ini dalam bentuk PDF sahaja. Belum ada lagi interaktif. Nanti cikgu tunjukkan yang interaktif lah. Okey. So ini yang cikgu buat. Tak siap lagi, banyak benda yang nak repair dari aspek grafik dan sebagainya. So cikgu masihkan buku menggunakan pages. Pada Mac lah. Dan kadang-kadang cikgu edit juga pakai iPad. Sebab benda ni the best of iPad pages dengan Mac pages ni, kita boleh bekerja di mana-mana sahaja. Duduk atas katil, pegang iPad, edit di iPad. Buka Mac, kita buka file yang sama. iCloud. File yang sama lah. Kita edit kat sini. Kan? Dekat iPhone pun sama. Pages kat iPhone. Kamu edit file yang sama. Kan? So cikgu punya, cikgu nak buat orang kata satu buku lah, modul untuk digunakan oleh kamu semua lah, oleh pelajar. Tapi benda tak siap lagi lah kan, dah siap nanti cikgu ni lah, kamu boleh download lah. Ini contohnya, ini tak siap lagi, nampak lari-lari lagi punya file kan. Banyak benda yang cikgu nak edit lagi. Okay, so cikgu, contohnya untuk iPad ni, cikgu akan ceritakan satu bab lah. Panduan pembelajaran untuk pengguna iPad. Cikgu akan ceritakan macam ni. Ni memang tak siap lagi lah kan, baru 20% punya buku. Kan, benda ni orang kata, nampak. Ni antara penulis lah, kami tiga orang buat secara kolaboratif. Dia orang pun akan edit daripada sana lah macam tu kan. Okay, jadi ni antara buku digital, okay. Cikgu tunjuk contoh yang lain. Okay, kita tengok dekat okay, kejap. Alright. Okay, tak keluar, tak apa. Okay, alright. Cikgu bagi masa 1 minit lah. 1 minit break. 1 minit tak sempat buat apa pun. Okay, cikgu bagi 1 minit break untuk you all pergilah mana-mana kejap. Nak pergi minum, ambil air ke. Tapi 1 minit je. Cikgu punya paparan iPad tadi ada, tapi sekarang dah tak ada. Nak kena cari balik. Oh,
cikgu tengah tengok balik ni paparan daripada quick time. Tadi dia detect cikgu punya apa? This meeting is being recorded. The recording has stopped. Alright. Dalam minggu ni ada bengkel apa lagi, Haris? Esok ada bengkel conference. Conference untuk? Untuk ULIT lah, untuk e-conference tu. Okay. Okay, tak apa, cikgu guna cara lain lah. Cikgu guna cara lain. Okey, yang lain pun dah pergi minum kan? Okey, kita sambung balik. So cikgu nak siarkan daripada iPad cikgu ah. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, alright, kita teruskan. Cikgu tunjukkan satu idea lah daripada yang cikgu dah buat. Okey, ni daripada Apple Book. Okey, book ni main daripada pages. Kita nak jadikan dia file EPUB. Okey, macam mana kita nak buat, cikgu tunjukkan nanti, simple je. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk contoh dulu. Okey, yang mana kita ada. Okey, dekat lebih cikgu ni cikgu tunjukkan berapa contoh kan. Contohnya. Alright. Okey, ni antara contoh yang cikgu buat penginjaman corak untuk kegiatan satu. Jadi kat sini dia adalah satu format EPUB, okey, satu format EPUB yang mungkin kamu boleh gunakan dalam ULIT punya penganjuran nanti pun. Kamu nak buat macam syarat-syarat pertandingan ataupun nak buat satu rule pertandingan kan, daripada pertandingan 1 sampai pertandingan ke 10 kan, kita ada satu paparan EPUB untuk star punya kan. Boleh, tak ada masalah. Kamu boleh gunakan aplikasi Pages untuk buat benda tu. Ini antara contoh lah. Contoh cikgu buat macam buku digital lah. Dia ada macam okay, so dia dia lebih kepada buku yang interaktif. Dia ada, kita boleh letakkan penerangan dalam bentuk animation. Ini cikgu buat guna keynote. Okay, cikgu buat guna keynote dan cikgu letakkan pada, cikgu masuk je video tu pada Pages. Dia nampak kita punya video. So kalau kamu ada penerangan konsep dan sebagainya dalam ULIT tu, kamu boleh ceritakan lah dalam bentuk animation dan sebagainya. Okay, kamu boleh drawing juga kat sini sebab dalam Pages kita boleh draw. Alright, cikgu letakkan video. Dan video ni dia ada controller. Kita nampak kat bawah. Okey, dia ada controller. Telah gagal mengecam penunggang lama-lama. Oh sorry, ada lari. Okey, dia ada video. Alright, nampak ah. Okey, kemudian kita boleh letak lagi video di mana-mana saja. Maksudnya kat sini video kita akan lebih interaktif lah. Dan video ni kita boleh control. Okey, nampak?
Ada suara lah kan. Jadi benda ni orang kata dalam bentuk buku yang lebih interaktif, buku yang lebih, orang kata kalau buku sebelum ni kita baca je kan. Tetapi untuk buku kali ni, kita nampak dia punya buku tu lebih hidup, lebih live kan. Ini antara yang rakan cikgu buat. Dr. Azmar pun berapa kali pergi ke STAR untuk bagi training. Ini antara yang Dr. Prof Azmar buat. Yang menunjukkan konsep teorem Pythagoras. Okay. Dia letakkan video kat sini, nampak? So dengan video ni kamu boleh melihat beberapa kali lah. Okay, sampai kamu faham kan. Ini ada suara ni tapi cikgu tak pasti, tadi mata tak keluar apa suara ni. Dia ada suara. Okay, sebab video ni dibangunkan menggunakan aplikasi Keynote. Dia letak je, dia keluarkan sebagai MP4 dan kita letakkan pada pages. Okay, nampak? Ni semua prinsip-prinsip ni kita gunakan prinsip yang dalam grafik yang kita belajar tadi tu. Kan kita gunakan warna yang kontras, kan kita gunakan prinsip-prinsip proximity dan sebagainya supaya kita nampak design kita ni kemas. That's why cikgu ajar kamu tadi, yang first, yang pertama kali tadi adalah berkenaan dengan apa? Principle of graphic. Supaya kamu lebih, bila nak buat design tu lebih cantik lah, lebih orang kata lebih sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang. Jadi ni daripada aplikasi book. So okay, kamu boleh pergi ke pages. Okay, cikgu tunjukkan secara ringkas je sebab nanti akan ada satu sesi lagi yang kita nak buat secara pages secara detail lah. Sebab cikgu janji hari tu dua kali sesi kan. Sesi pengenalan yang hari ni, dan sesi kedua kita akan pergi kepada sesi yang lebih hands on, nak guna apa pages tu sendirilah. Ni yang tadi yang cikgu tunjuk tadi, file yang cikgu boleh kat sini pun cikgu boleh edit kan. Dia akan automatically dekat cikgu punya Mac akan edit juga. Senang kita nak buat kerja. Tak payah kita nak buat kerja nak buka laptop pula. Kita rasa macam nak edit sikit guna iPad, guna iPad. Nak pakai phone, kita boleh guna phone kan. Senang ekosistem Apple ni. Jadi okay, jika you all dah masuk ke pages punya app, macam mana ada game banyak sangat ni. Alright, yang nak cikgu ni kan. Okay, pages, aplikasi dia yang macam ni, yang baru mengenali Apple ni, ada macam ni nampak. Yang ada pencil tu, percuma je. Okay, percuma je boleh didapati di App Store, nama dia Pages, P-A-G-E-S. Pages ni dia alternatif bagi Word. Cikgu dah tak pakai Word, cikgu gunakan Pages sebagai aplikasi untuk mengarah, menulis, kan. Aplikasi pemprosesan kata. Kita guna Pages. Jadi Pages ni jugalah kita nak hasilkan buku EPUB. Kita boleh jadikan dia sebagai file doc pun, file untuk Word, file yang biasa kan. Tapi kita nak jadikan EPUB bagaimana? Cikgu tunjukkan dengan cara yang mudah je. Okay, kita plus. Okay, sebelum tu cikgu nak cari satu video. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Teruskan je. Okay, kita plus. Okay, bila kamu plus ke atas, kita akan nampak satu paparan untuk kita pilih format buku tersebut ataupun format dokumen tersebut. Banyaklah dekat pages ni. Kita ada card, sampul, business card, sijil dan juga template-template lain. Okay, CV. Okay, tetapi untuk di iPad, ekosistem iPad, sebab kita nak buka pakai iPad di nak buka menggunakan aplikasi Apple Books di iPad. Okay, that's why kamu kena menggunakan template ini atas ni. Nama dia Books. Okay, dekat mana kamu pun tengok dekat choose a template. Carilah yang mana, recent basic report book. Okay, Books. Okay, Books ni ada dua jenis. Okay, ada dua jenis. Satu portrait. Portrait ni mean buku biasa, saiz biasa lah. Okay, alright. Yang kedua kita ada
landscape. Landscape di bawah. Alright, so kita nak ambil yang mana? Okay, kat atas ni kalau kamu nak menulis novel apa semua tu, kamu boleh ambil yang novel tu lah. Elegant novel tu dia macam size dia shrink sikit. Nampak? Size dia macam macam nipis kan? Tapi yang sebelah kiri blank book dengan basic foto tu, tu size standard yang terkini lah. Kan sebab ruang kiri tu kamu kena spend lebih sikit supaya kita dapat waktu nak cetak tu dalam bentuk buku contohnya, dia pun boleh ada ruang kelegaan sikit lah untuk proses cetakan tu. Tapi untuk yang novel ni kita boleh ambil mana-mana yang di sebelah kanan tu. Tapi kita nak untuk Apple punya ekosistem, sebab di sekolah ADS kita galakkan untuk kita gunakan landscape. Okay, landscape ni kamu boleh pilih. Boleh pilih template mana sahaja yang kamu suka. Okay, contohnya cikgu nak ambil lesson. Okay, cikgu nak ambil lesson. Tak, cikgu nak ambil yang hujung sekali. Textbook. Okay, cikgu pilih textbook yang hujung bawah. Ha? Okay, dia akan buka macam ni. Dan ni merupakan template buku tersebut yang dah ada. Ni template. Kamu boleh ubah dia. Okay, kamu boleh ubah dia. Contohnya, ULIT. Abang sebut ULIT ni dia macam, ingat cikgu di USM kan? USM dia ada satu program ULIT. Okay. Kemudian ni kamu boleh ubah lah. Ni basic. Ini benda ni kamu orang kata sebagai pengguna iPad biasa nak guna. Okay. Kemudian kat sini lah kamu boleh nak tambah plus di bawah kiri. Nak tambah apa-apa yang baru. Template yang baru. Boleh tambah. Okay. Alright. So, misalnya cikgu kat sini cikgu nak masukkan gambar lain. Ambil kat plus je. Plus. Take photo. Okay, take photo. Ataupun kita nak buat video. Alright. Cikgu tunjuklah sikit. Ataupun foto biar ni cikgu nak ambil video. Kat bawah cikgu nak letak video. Okay, alright. So, cikgu ambil video. Okay, ini merupakan video untuk IPAP. Terima kasih. Okay. Alright, cikgu dah ambil video, use video. Nampak? Dia akan keluar video kat sini. Okay, so kamu akan plus. Kamu kalau ada video lain, kamu masukkanlah. Ambil daripada foto or video yang kamu dah ada. Ni anak cikgu punya iPad, cikgu pinjam. Okay. Jadi, kita boleh letakkan video dan dia akan nampak lebih interaktif. Macam tu. Benda ni kamu boleh edit sendiri. Tetapi kamu kena ingat yang mana dalam IPAP dia based on kita belajar tadi XHTML ataupun XML. Dia punya format dia. Kita boleh cross each other platform. Maksudnya dalam buku yang kamu buat ni, okay, buku yang kamu buat ni kamu boleh publish untuk diterbitkan di mana-mana platform e-reader yang cikgu sebut tadi, yang awal tadi. Kita ada e-reader platform kan? Kita boleh publish ke mana sahaja yang kita suka supaya orang lain pun boleh baca. Tetapi untuk tujuan tersebut kamu kena alert dengan okay, dengan di sebelah kanan ni. Brush. Nampak? Di sini. Paragraph style. Okay. Ini nampak. Title, chapter, heading. Heading tu, subheading, body. Benda ni kamu kena alert sebab benda ni akan dia ada kaitan dengan apa yang berada dalam coding di XHTML tu. Dia orang kata dari segi teknikal lah cerita dia. Dari segi teknikal, benda-benda macam ni kamu tidak boleh gunakan suka hati. Okay, untuk IPAP, contohnya di sini, ni title kan, tak pun dia punya sub dia. Chapter. Kamu kena gunakan yang chapter je. Boleh tak nak ubah? Boleh. Kamu ubah je lah. Kamu boleh. Okay, dia punya format dia boleh ubah, sorry. Kamu ubah dekat dia punya tema dia. Dekat sini. Boleh ubah. Dekat 3 dots, kita boleh ubah dekat nantilah lebih ke yang lebih lanjut nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak ubah dia. Okay, dia ada cara nak ubah dia. Sini ya. Okay, so untuk hari ni kamu kena
pastikan betul-betul. Kalau tajuk, tajuk. Okey, pastikan tajuk ni, yang tajuk utama ni ambil yang ini saja, jangan ubah. Dia dah bagi dah siap-siap. Title. Okey, kemudian ni paragraf yang kedua, ini ini adalah chapter. Okey, di bawah chapter ni baru digunakan heading, subheading dan sebagainya. Mengapa ni penting? Sebab kita nak supaya aplikasi lain yang buka kita punya EPUB tak berlari. Dia tak berlari format ataupun mudah untuk kita embed ke dalam web punya base. Contohnya Star menghasilkan satu, mungkin membangunkan satu library punya platform. Dan dia nak letakkan buku-buku ni dalam library punya platform. Kan boleh nak letak EPUB. Kalau kita nak letak lah, tapi mesti ikut format ni lah. Kalau body, ni mesti body. Jangan kamu tukar kepada subheading. Kan? Kamu tukar lepas tu kamu, sebab kamu rasa subheading ni besar tulisan dia kan? Cantik. Lepas tu kamu, ni kita tukar colour pula. Sebab colour tak cantik ni kan? Kamu tukar kepada warna. Okay, kita letak warna. Kamu kata warna ni lah. Sekarang nampak lebih ni kan? Kononnya. Kan? Lepas tu benda ni adalah body. Tapi kamu ambil yang format subheading ni sebab kamu kata ini adalah tulisan ni, ni cantik, kamu nak warna ni, kamu letakkan macam tu kan. Tak boleh. Sebab ni dia akan baca nanti ni adalah subheading. So ini sebenarnya body. Kamu kena tukar balik kepada body. Kalau kamu rasa nak ubah dia punya size dan sebagainya, ubahlah di setting pada style. Sorry, pada text. Nak tukar colour ke, nak tukar warna ke, semua pada mesti ambil format dia body. Faham ah? Ni basic lah, basic. Dia punya cara nak tulis EPUB tu. Dia bukan sebarangan lah kamu boleh guna kan. Faham kan? Jadi ini basic, nanti kita pergi A1 pada kelas yang seterusnya. Tapi untuk kelas hari ni cikgu pun dah janji dah pukul 4:38, tak apa kita bagi masa kecemasan sikit. So bila kamu dah design ni, okay, design, dari aspek design ni kamu ambil balik ilmu yang cikgu ajar tu. Okay, ambil balik apa yang cikgu ajar dalam principle of design. Ada dua infografik yang cikgu share tadi tu. Gunakan infografik ni untuk kamu betul-betul tengoklah kamu punya dari segi alignment, dari segi penggunaan apa grafik dan sebagainya. Dan kat sini kita boleh publish. Okay, ambil pada 3Docs. Kita boleh export. Dia ada format. Yang atas tu PDF, Word, EPUB, RTF, Pages Template. Kita ada 5 format. Jadi kamu nak publish sebagai apa? EPUB boleh, tapi kalau EPUB, video tadi dia akan keluar macam ni, gambar lah. Okay, video ni dia keluar gambar. Tapi kalau kamu publish sebagai EPUB, video as video. Okay, so kat sini kamu boleh rename ULIT contohnya kan. Okay, kemudian penulis ni nama kamu. Ni kalau ada cover, boleh gunalah first page ni sebagai cover. Tapi kalau nak buat cover baru, kamu boleh upload cover tu. Gunakan aplikasi Canva pun boleh. Canva, lepas tu cari books cover, reka bentuk cover kat situ, upload. Tapi cikgu tak ada, cikgu ambil page depan ni sebagai cover. Kemudian kita Eva ni lebih kepada ni lah setup-setup untuk ini apa, kalau kita nak gunakan nak upload ke Apple Books. Okay, kita boleh gunakan ni lah benda-benda macam ni, kategori ni, supaya nanti Apple Book akan automatically identify kita punya kategori apa EPUB kita, computer teknologi ke, children ke, benda-benda macam ni kita boleh set up siap-siap, bahasa apa. Tapi kalau untuk kamu orang kata bukan penerbitan yang biasa ni, yang kita nak gunakan untuk pembelajaran, tak payahlah nak ubah suai ya. Okey. Jadi dah siap, ambil pada atas, export. Okey, export. Okey, kita save to file ataupun kita buka di Apple Books. Cikgu, kalau cikgu nak paparkan terus, cikgu gunalah publish to ebook. Tu iBook ataupun Apple Book. Tu yang warna oranye tu. Tapi kalau cikgu nak share kepada orang lain file tu,
Contohnya kamu nak buat satu kamu nak buat satu dalam dalam pertandingan Star Confed ni, kamu nak buat satu paparan untuk peraturan pertandingan, kan? Kamu nak buat 5 page peraturan pertandingan dalam untuk IPAB. Okay, and then kamu akan orang kata macam mana cerita dia, kamu akan publish file tersebut kepada rakan-rakan lain di sekolah lain, kan? Kamu boleh save to file lah, simpan dalam file kamu. Nanti kamu share je, guna Telegram ke, guna apa-apa ke. Okay, kamu boleh share file tersebut, ipub lah, .ipub tu kepada rakan lain. Diorang boleh buka lah. Tapi untuk saya orang kata nak tengok di device saya sendiri, saya akan gunakan ipub ni. Okay, export. Saya akan buka di Apple Book saja. Dia automatically akan generate. Okay, dan nampak file tadi. Dah siap cikgu punya ULIT. Okay, tapi tak adalah perfect ni, cikgu tunjuk demo je lah. Nak perfect nanti you all sendiri punya belajar lah, eh. Sendiri punya orang kata exploration. So, ni video tadi. Okay, video tadi, alright. So, ni adalah satu bentuk EPUB yang mana banyak lagi lah kita boleh masukkan dalam ni. Contohnya, misalnya kamu nak masukkan drawing. Ni kamu boleh delete lah macam biasa. Kamu nak draw kat sini kan, kamu boleh plus ambil drawing. Kamu boleh draw kat sini. Siapa yang pandai drawing tu, lukis lah. Okay, kamu lukis kat sini. Okay, kemudian kalau yang belum beli iPad pun boleh draw kan cikgu? Macam mana? Kalau yang belum beli iPad pun boleh draw kan? Siapa yang belum beli iPad? Saya tak ada iPad. Kamu tak ada iPad phone lagi? Oh, iPhone. Okay, kalau iPhone boleh. Guna iPhone boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada iPad, gunakan Apple Pencil. Baik, cikgu. Ataupun kamu beli stylus yang murah. Cikgu punya stylus cikgu beli harga dia RM80. Tapi dia ada pump rejection. Ni lah yang kamu letak tangan, kamu boleh lukis tanpa dia detect tangan kamu. Nanti kena charge kan, RM80 kat Shopee. Kan? Tapi dia tak seperti Apple Pencil lah. Apple Pencil ni dia boleh, kita boleh tilt dia. Kita boleh macam bagi sengit, dia nampak garisan tu lebih tebal lah. Lebih apa, macam mengiring. Okay, kalau kita tekan kuat, dia terang. Kita light dia secara ringan, dia akan nipis garisan tu. Itu kelebihan Apple Pencil lah. Jadi harga dia mahal. Okay, RM300 lebih. RM328 tak silap cikgu lah. Tetapi kalau kamu gunakan stylus yang biasa pun dah cukup untuk drawing. Drawing ni kamu boleh, kamu kalau kamu nak letak dia sebagai animasi pun boleh juga. Okay, contohnya cikgu pergi kepada, oh sorry, ni dah lebih ni. Alright, cikgu tutup dulu drawing ni. Sorry. Okay. Oh. Okay, dia drawing dekat plus lah. Dekat plus, dia dekat sini drawing. Okay, dekat sini. Okay. Jadi drawing ni kita boleh lukis lah. So kita punya EPUB tu lebih orang kata daripada lihat design macam ni. Kalau kamu lukis sendiri, dia nampak lebih hidup kan. Dia lebih hidup. Kamu nak masukkan apa lagi? Masukkan rumput kan contohnya. Conteng je kan. Lepas tu nak letak apa. Maksudnya kita nampak lukisan ni lebih cantik lah kan. Cantik. Masukkan dia punya daun, dia punya batang ni nak tak daun. Ni secara orang kata secara cincai lah kan. Dah pukul apa dah ni. Ni kamu nak tak daun. Okay, so benda ni kita nampak lebih kemas, lebih cantik. Dan pages ni dia sama lah, kita tak payah nak save dia. Okay, kan? Dah auto save. Nampak?
auto save. Kamu tutup je, automatic lah keluar macam ni. So kalau kamu rasa nak menarik lagi, kamu boleh animate. Animate dia, klik je pada drawing tu. Kamu ambil okay, boleh tak animate kan dalam sini ya? Kita tengok. Okay. Kamu boleh animate di inilah. Di Keynote, okay. Boleh export ni as video, okay. Kamu animate kat sini pun dia akan keluar video juga. Tapi kenapa animate dia tak keluar? Kejap, kita check balik. Okay, tak apa, don't worry. Benda yang detail ni kita akan pergi kepada bengkel yang seterusnya. Kita akan belajar tentang pages ni sendiri A to Z. Dan jangan lupa untuk update yang terkini. Pastikan kamu update pages yang terkini. Cikgu rasa pages cikgu macam dah terkini ke belum? Kamu boleh check lah yang latest punya. Pastikan kamu update kepada version yang latest. Alright, supaya kita boleh gunakan features yang terkini dan mudah kita nak uruskan lah. So kita step yang sama, kita pergi kepada EPUB export. Cikgu nak test, cikgu buka pada Paperbook. Dia akan keluar file yang barulah, yang lama tadi cikgu akan padam. Okay, contohnya yang lama ni cikgu delete je, okay, remove yang lama supaya cikgu tak keliru lah. Cikgu ada file yang baru ni, nampak? Okay, nampak ni yang drawing cikgu tadi. Nampaklah lebih, orang kata kalau kamu drawing sendiri, gunakan kreativiti kamu kat sini, dia lebih kemas, lebih hidup. Okay, so file ni mungkin dalam pertandingan ULIT kamu kata kena menghasilkan okay, contohnya sekretariat kata untuk ULIT menghasilkan EPUB menggunakan template. Kita kena detail template apa, gunakan template ni lah, book ni, sorry. Okay, kita kena detail so, supaya peserta tu kita kata gunakan format book landscape. So semua peserta akan gunakan book landscape punya format. Tak kira lah nak ambil format yang mana kan, yang ni ke. Kemudian kamu kena cerita lah berapa page. Okay, berapa page yang dalam pertandingan tu. Hanya dibenarkan 10 page saja maksimum. Tapi bagi cikgu jangan banyak sangat, Haris. Jangan banyak sangat supaya nanti orang kata supaya nanti kita tak sekretariat tu tak orang kata banyak sangat page, susah nak semak untuk pemakahan. Kan? Nak semak jenuh 10 page. Letaklah limit 6 page ke 5 page ke. Tetapi konten yang kamu nak tu, kamu nyatakanlah page pertama ni apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Mesti ada video ke, kan, sekurang-kurangnya satu video ataupun dua video. Mesti ada lakaran ke kat sini, kan. Ikut kreativiti lah kan. So benda-benda macam ni kita kena letakkan syarat, dan file tersebut mesti dipublish sebagai EPUB, kan. Dan dihantar dalam bentuk extension .peepub, macam tu. Ini untuk pertandingan lah, sebab Aris ada request, ada bertanya tentang ULIT kan, nak menggunakan pages untuk menghasilkan EPUB. Jadi ini berkaitan dengan yang pertandingan. Jadi untuk bengkel yang seterusnya, kita akan pergi kepada perkongsian seterusnya pada mungkin pada minggu hadapan, insyaAllah. Kita ada 1.5 jam lagi. Saya serahkan kepada Aris Aiman. Okay Aris, semua okey ke? Kalau semua okey, okay, bagi satu. Okey, bagi satu dalam chatting. Alright. Alright. So, terima kasih semua. Mari Simon. Saya ucapkan terima kasih kepada perkongsian tentang EPUB hari ini. Jadi, insyaAllah kita tangguhkan workshop kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah inna insana fusi lalazi nam salatu tu sabah kutu wa sabi sa'ad. Terima kasih buat Cikgu Razif